jumpa lagi dengan Mas Mazing. Mas Mazing yang asli, yang ada botaknya, teman-teman. Masih ada di game arti gratis Battleground ya. Kali ini kita akan ngebahas tentang Mystery Shop tentu saja ya, dan beberapa info update lainnya seperti kolaborasi Free Fire terbaru dengan 9 talenta misterius. Kira-kira siapa itu? Ya udah tahu, tanya-tanya saya. Oke, sebelumnya aku mau terima kasih dulu sama seseorang yang sudah ngirimin aku diamond 140 ya. Thank you banget ya. Aku nggak ngerti siapa yang ngirimin karena nggak ada konfirmasi di aku ya. Tahu-tahu dapat 140 diamond. Mungkinkah itu salah satu memberku atau membershipku atau ya penonton setiaku, aku juga nggak tahu. Pokoknya thank you banget kalian yang sudah support Mas Mazing dan juga sudah bersedia jadi member juga untuk nge-support channel ini biar tetap ada dan bisa tetap bikin konten ya. Karena ya begitulah ya. Oke. Diamondnya sudah aku pakai untuk spin dan ternyata itu agak sedikit hoki atau sial nih. Ya nggak dapat hadiah utamanya, tapi sudah dapat beberapa hadiah hiburannya, ada skateboard dan juga yang lainnya. Pokoknya thank you banget yang sudah ngasih diamond ke aku. Semoga rezekimu makin lancar dan tambah lancar ya, amin. Oke, di beberapa kontenku waktu lalu ya, itu aku sudah bilang kalau di event Thailand atau di server Thailand itu ada event peluncuran karakter Luna terbaru. Jadi kalian kalau mau cobain karakter Luna terbaru yang sudah ada di karakter itu, kalian bisa meluncur ke server Thailand ya. Dan di sana kebetulan juga sudah ada Mystery Shop sudah meluncur di sana ya, dan aku dapat 84%. Ini kalau di sini itu besok akan diluncurkan di tanggal 21 atau 22. Jadi ya, kalian tunggu aja. Kalian ada yang bilang Mas Mazing hoak, katanya tanggal 15 ada Mister. Aku nggak bilang 15 ya, perkiraan antara tanggal 15 sampai tanggal 24. Jadi di antara tanggal itu DAD ya, paham ya. Jadi ya nggak bisa ditentukan, bisa tanggal 21, bisa tanggal 22, bisa 15, tapi 15 kan udah jalan, nggak ada ya. Berarti bisa diperkirakan itu akan muncul di tanggal 21 atau tanggal 22. Itu pun kalau memang rilis ya, teman-teman ya, pahami ya kata-kataku, jangan di skip videonya biar nggak salah paham. Dan isinya itu seperti yang kita prediksi kemarin, isinya itu bundle Pacific Breeze Bundle. Ini bisa dipakai cowok-cewek. Dan yang satunya itu adalah bundle Teal Youngster ya, Teal Youngster Bundle. Itu bisa juga cowok cewek juga bisa. Dan di server Thailand ini ada emote legend juga di sini yang hanya bisa didapat dari turnamen Clash Squad. Kalau di sini ya, kalau di sana itu diobral gratis, itu murah ya. Dan di sini juga ada Global Legend yang hanya dipunyai oleh para player all. Ini di sini nggak rilis dua kali ya, cuma sekali doang di event Halloween tahun 2018 kalau nggak salah. Dan satu-satunya Global yang punya stat sangat GG ya. Climb ability atau daya panjatnya itu sangat tinggi ya, plus 3 bayangkan ya, tapi jarak covernya itu minus 2 ya teman-teman ya. Dan nanti kita akan coba beli dan kita akan lihat itu sepertinya lebih pendek dari yang aslinya atau yang dari yang server ori dulu yang dikasih resmi dari dulu beli sih kalau nggak salah itu event apa, beli pokoknya ya, gacha pokoknya. Dan ya kita akan coba beli di sini ya dengan seharga 60 berapa tadi, 69 atau berapa ya. Oke, kita akan beli. Dan tampilannya itu memang agak sedikit pendek ya kalau kalian lihat di sini, tapi apakah ini memang pendek atau cuma bug ya di sini ya. Di sini ada yang dapat atau punya Global Legend itu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Bang, aku punya Global Legend itu bang, berarti kalian itu player Sultan di masanya atau di masa dulu ya. Dan ini adalah bundle yang tadi ini yang Breeze atau Teal, lupa aku, ini Teal kayaknya ya. Oke, cowok-cewek juga sama, tapi dia ada kacamatanya teman-teman. Oke, kalian bisa beli aja besok jika memang rilis di server kita. Harusnya sih rilis ya, karena di semua server itu ada Mystery Shop, semua sama. Di semua server, Singapura ada, di Vietnam ada, di Brazil ada, di North America atau Amerika Utara itu ada. Semuanya ada, di MENA pun ada, di Afrika Selatan juga ada teman-teman. Udah aku tengok, itu semua ada Mystery Shop. Jadi kalian tunggu aja, alright? Dan kita akan bandingkan untuk pakaian kalau dipakai cowok itu seperti ini teman-teman. Ini dipakai Mamang Andrew ya, agak sedikit ya nggak sesuai ya. Karena Andrew itu punya jenggot, ini cocok dipakai Chrono, Skyler sama yang nggak punya brewok sih. Kalau Andrew agak gimana gitu. Kalau Andrew itu cocoknya pakai yang ini tapi tanpa kacamata ya. Ini bisa dipakai cowok cewek. Nanti kita akan coba di Mamang Eve ya. Karena di sini karakterku nggak lengkap di server ini ya. Cuma punya Andrew dan juga Eve dan juga Adam atau Primus ya.
Oke, seperti ini kalian bisa combo-combo juga, tuker-tuker topinya atau tuker bajunya dan juga tuker celana dan juga sepatunya. Cukup keren sih, cukup keren. Menurutku cukup keren-keren banget ini. Karena apa ya? Karena diskonnya gede. Kalau kalian dapat diskon 60% yang agak sedikit mahal ya, mungkin harganya di atas 250 diamond sih kalau diskonnya itu cuma 60 ya. Semoga aja di server kita itu dikasih diskon gede, nggak cuma ampas 64%, 60% kalau yang orang sering top up ya. Dan ini kalau dipakai cewek seperti ini dipakai Mamang Eve atau dipakai Eve ya. Dan jangan lupa besok kalau kalian sudah beli bundlenya dua-duanya, kalian wajib klaim di bagian lab ini untuk hadiah tato wajah gratisnya, teman-teman. Di sini kalau kalian sudah beli dua bundlenya, kalian akan mendapatkan satu buah tato wajah eksklusif Buyah D tentu saja ya. Jadi tunggu aja Mystery Shopnya itu rilis di server kita, teman-teman. Oke, buat kalian yang masih bingung cara mendapatkan stick ini ya, kalian itu nggak nyimak videonya Mas Mazing, pasti kalian itu bocil-bocil skip ya. Jadi kalau nonton videonya Mas Mazing jangan di skip lah, please. Di samping kalian itu melewatkan info yang penting, kalian bisa saja nggak paham dengan videonya dan juga akhirnya salah paham dan menghujat Mas Mazing. Ini cara dapatnya itu gampang banget ya. Kalian cukup nge-like-nge-like aja sebanyak 20 like di sini ya. Kalian pencet-pencet aja random ya. Terserah kalian mau pencet yang mana, itu random aja. Sebanyak 20 atau 15 like di sini kalian pencet aja semuanya ya. Nanti kalian akan auto dapat tongkat tongsisnya seperti itu. Walaupun ini dibatasi, tapi ini bisa mengunlock ya, teman-teman. Walaupun dibatasi, kalau di server luar itu batasnya kecil ya. Jadi nggak bisa diakali seperti ini. Untungnya Garena Indo itu sangat baik hati ya. Di sini batasnya itu tetap bisa untuk mendapatkan yang namanya tongsis ini ya, teman-teman ya. Alias langsung dapat. Asal kalian main satu kali ya, main satu kali dulu baru nge-like. Oke, gampang kan? Oke, menjawab pertanyaan dari kalian yang menanyakan kolaborasi 9 talenta itu siapa, Bang? Katanya Free Fire akan berkolaborasi dengan 9 orang cewek. Di sini ya ada gambar 9 siluet 4 atau 9 orang cewek yang masih misterius dan akan diungkap di tanggal 23 Oktober 2022 besok segera. Nah, kira-kira itu siapa sih, Bang? Apakah Bang tahu? Di sini kalau kita lihat itu mereka itu di atas panggung dan di bawahnya ada penonton yang membawa semacam stick-stick itu buat konser ya. Jadi mungkin ya bisa dipastikan ini adalah kolaborasi dengan girl band ya, bisa girl band ataupun grup lawak. Kalau grup lawak sih nggak mungkin ya. Jadi kemungkinan besar ini menurut Mas Mazing ya, menurut pendapat dari Mas Mazing, opini Mas Mazing, jadi ini mungkin bisa salah, itu mungkin Free Fire akan kembali berkolaborasi dengan boy band atau K-pop ya, girl band K-pop. Mungkin ya, ini masih prediksi karena yang membernya 9 orang itu cuma ada beberapa yang gede ya. Yang pertama itu ada Twice, grup girl band asal Korea, K-pop Twice. Kalian pasti udah tahu ya anggotanya siapa aja. Dan yang kedua itu ada SNSD atau Girls Generation kalau nggak salah itu namanya. Aku bukan penggemar K-pop ya. Jadi mereka itu sangat wow, semlohai ya. Sangat mantap-mantap sekali ceweknya. Jadi ini mungkin bener akan kolaborasi. Kalau ini memang bener sih, gila sih, ini kolaborasi terbesar abad ini setelah collab dengan BTS, teman-teman. Oke, berikutnya nih info singkat aja untuk pengganti event Moco Store besok ya. Sudah tinggal 2 hari lagi akan habis, jadi akan diganti dengan event Moco Store terbaru yang akan membawa bundle animasi ya, bukan bundle sih, animasi terbaru, animasi Buyah D yang kemarin sudah kita spoiler atau sudah kita lihat juga tampilannya. Itu seperti ini ya, animasi Super Joke Dash ya, bisa kalian dapatkan dengan cara spin di Moco Store. Selain itu ada beberapa hadiah hiburan seperti ini, kalian bisa spin mulai besok mungkin tanggal 19 atau 20. Oke, bocorannya sampai di sini. Aku Mas Mazing, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.